Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di YouTube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju gak setuju, it's up to you. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari Just Wondering, ya. Terus boleh review original soundtrack dari game Honkai Star Rail. Okay. Untuk penyanyinya sih tidak dicantumkan, tapi banyak yang bilang suaranya mirip Nana Ouyang. Saya nggak tahu siapa itu. Gimana menurut Gus lagu dan voice-nya? Oke. Okay. Ya, tapi ini dicantumkan di sini. Singer Robin, song vokal Sevi, Sevi, Sevi H. Ya siapapun itu. Oke, okay, kalau gitu kita akan langsung tonton saja. If I Can't Stop One Heart From Breaking, Honkai Star Rail. Oke, okay. Klik. Oke, lagu bahasa Inggris ya. Nice approach. Lembut tapi enggak pretty banget. Nice approach. Okay, nice dynamic juga. Okay, music is good, vocal is good. Cuma di sini yang mungkin perlu saya bilang adalah lagu ini lebih ke arah nuansa untuk BGM ya, entah itu untuk game atau film. Kalau lagu ini didengerin secara individu ya, baik vokal maupun musik itu impresinya kurang ngena. At least buat saya ya, ya. Kecuali misalkan kalau kita dengerin musik ini pas main gamenya atau pas nonton filmnya ya, itu mungkin bisa lebih berasa karena vibe-nya yang pingin ditonjolkan di situ ya. Vokalnya sendiri di sini bagus ya, dia approach-nya ke arah lembut ya, karena lagu ini nuansanya juga kalem ya. Judulnya aja If I Can Stop One Heart From Breaking ya, pasti lagu mellow gitu kan. Cuma untuk lagunya sendiri kalau kita dengerin secara individu ya, itu kurang begitu kuat karakternya gitu. Tapi untuk BGM ini pas banget. Oke, kita lanjut. Dynamicnya mungkin di bagian ini terlalu ini ya, grafiknya terlalu lebar gitu. Amin. Kalau bagian lembutnya nggak usah terlalu dilembutin juga masih pas kok. Mm-hmm.
If I can stop one heart from breaking. Okay. Ini bagus ya. Lagunya bagus, vokalnya bagus ya, produksinya bagus, semuanya bagus ya. Cuma untuk apa ya? Kita kalau melihat dari sisi kegunaan ya, lagu ini untuk BGM ya. Saya enggak bisa bayangkan kalau lagu ini ditampilkan di panggung sebagai penampilan tunggal gitu ya. Apalagi dalam hal ini vokalnya juga kayak kurang kuat karakternya ya. Jadi apa, dia di sini nyanyi dengan lembut, suaranya bagus, lembut gitu ya. Operasinya lembut, tekniknya juga lumayan bagus, dinamiknya dapat gitu. Cuma impresinya yang kurang di sini ya. Impresi ini sebenarnya ada banyak faktor dan kebanyakan dipengaruhi oleh faktor pendengar gitu. Apakah pendengar merasa relate dengan lagu ini? Apakah pendengar suka dengan karakter suara seperti ini? Apakah pendengar suka sama musik yang seperti ini? Itu mempengaruhi. Selain juga bagaimana penyanyinya bisa membawakan itu dengan ya, dengan impresif gitu, dengan karakternya, dengan cara nyanyinya. Ya, tapi overall lagu ini bagus, sangat nyaman untuk didengarkan. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di Music Comment kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau request, silahkan join di server Discord Studio Suara, linknya di deskripsi. Bisa juga request di Traktir, linknya juga di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini. Jangan lupa share kalau terasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Studio Suara, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di Music Comment berikutnya, tetap di channel Studio Suara. Kenali suaramu, kenali dirimu.